Karena kita semua suka ngintipin laki-laki yang, mana itu siapa yang datang, dari mana asalnya. Rumah itu kayak pesta. Ada mobil sampai 7 mobil. Dipanggil ibu teriak-teriak. Saking ribetnya sampai itu ya, makanya aku berantem lu gara-gara apa? Tukang lapor ke ibu soalnya. aku enggak lo ya. Tapi bagusnya kalau Jawa lapor kan adul. Ketemu lagi di konten Maya Alelu TV Huha, and hari ini aku bersama my sisters, the sisters. Jarang banget kita bisa ngumpul yang benar-benar kompak, komplit, karena yang perempuan-perempuan ini ada satu yang di Australia. So ini sekarang aku mau ngumpul untuk membicarakan masa kecil kita. Oke, aku mesti kenalin dulu ya, ini kakakku yang nomor 2, Mbak Winnie. Nomor 1 enggak ada ya? Yang satu, panggilannya Mbak Winnie, panggilan kesayangan waktu kecil adalah Mintul. Bener ya? Iya, Mintul. Ini adik dari Alin yang kakakku tertua, perempuan tertua. Perempuan terkecil, Cynthia. Panggilannya Tiot. Tiot karena bandel jadi Tiot. Bukan karena bandel. Apa-apa karena apa? Kenapa? Karena bawa matahari dulu. Lebus. Apalagi? SD kecil, bawa telur. Bundok. Jadi kita selalu kesel karena... Yang penting sekarang. Ya, zaman kecil dia tuh udah gendut. Emang. Habis itu keriting, habis itu bawa telur. Jadi kita masuk mobil ya. Kalau masuk mobil ya. Baunya tuh, bawa telur, bawa matahari tuh loh. Pulang sekolah. Ngono ya. Oke, ini adalah kakakku yang nomor di atas langsung. Dan dia tinggal di Australia, Canberra. Namanya Astri, nomor 4. Panggilannya? Adli. Kalau ini yang paling... Halim. Paling cerewet. Alim maksudnya? Saya kakak nomor 3. Paling alim. Bawain terus ya. Paling pendiam, introvert. Paling alim itu ya. Beneran. Beneran. Aku mimik aku ini aja. Apa alim? Masa sih? Aku langsung gini aja. Bener ya? Boang banget. Jadi yang alim di antara kita siapa sebenarnya? Oke, yang paling alim adalah dari semuanya? Semua. Yang paling gak aneh-aneh? Semua aja ngacung. Biasanya yang ngaku-ngaku si, malah gak? Aneh-aneh ini sih kayak apa? Enggak, malah yang ngaku-ngaku sebenarnya biasanya yang paling bandel. Anak penurut. Gak aneh-aneh ya apa? Aku tanya siapa yang dulu ngaji suka bolos siapa? Aku pasti. Yeah. Atau siapa lagi ya? Yang ngaji suka bolos siapa ya? Aku. Ini dia. Soalnya dia suka manggilin guru ngaji. Aku. Iya, tapi dia suka manggilin guru ngaji tapi enggak pernah datang. Tapi aku kerja soalnya. Tinggal. Soalnya apa? Wes, aku wis ngajin jopo, adik juga ngon ngaji, aku kabur. Sorry. Aku juga kabur. Aku juga kabur di poso. Jadi korbannya siapa? Kita. Tapi bagus kan? Jadi kayak gini. Jadi kita yang paling alim. Alhamdulillah. Jadi gini apa dia sering kabur? Apa aja sih? Dulu ya? Sering kabur ya, belum syuting terus ya? Iya. Oke, pertanyaannya Mbak Itong, serang. Pertama ya, siapa yang paling jarang mandi? Siapa yang paling jarang mandi? Semua sih. Tapi aku juga jarang. Paling jarang mandi? Iya aja deh. Dia. Aku lari. Karena bangunnya siang dia. Bangunnya siang, bisa kalau misalnya lagi covid kemarin bisa 3 hari gak mandi. Ih, ya Allah. Aku lali. Kamu masih kecil, aku wes kabur. Oh iya. Aku ingat. Soalnya Mbak Winnie ini tukang nyapu. Dia kalau di rumah itu yang paling tukang nyapu. Dan aku selalu aku dimarahin terus. Karena apa? Begitu pulang sekolah nggak ganti baju, langsung main tidur di tempat tidur, langsung dimarah-marah sama dia. Langsung ditebang. Enggak, dia nggak marah. Tapi dia duduk. Kalau nyapu tuh. Enggak, pintu-pintu tuh kok bisa sih tidur enggak ini enggak apa pulang. Oh iya, sama aku enggak, tapi pulang, gitu. Pulang enggak mandi langsung main tidur di pakai seragam sekolah waktu itu. Sakno ya. Terus aku sih iseng. Siapa yang paling suka kentut? Siapa yang paling suka kentut? Weh, Bapak. Enggak ada gitu sih. Enggak ada sih. Aku enggak ada. Bapak sih. Siapa ya?
Mbak Pinky. Ada. Soalnya cepet-cepet, aku lah menang-menang baik. Ya diam-diam. Diam-diam memampuskan. Silent the battery. Lagi ya. Siapa yang suka ngabis-ngabisin makanan? Siapa yang suka ngabis-ngabisin makanan? Gendut. Aku paling yang darah B. Seimbang sih. Gak, kapan ini beda-beda. Makanan iya, ngabisin iya. Maaf, ini umur berapa dulu? Iya. Oh iya, waktu kecil. Ngabisin susu. Nih. Darah B. Aku ya? Maksudnya sih? Kalau udah gede, yang paling suka ngabisin makanan? Kelihatan dong size-nya. Tapi dia juga bawain makanan juga. Jadi seimbang. Saya bawakan makanan dan saya ngabisin juga. Bawa-bawa sendiri, makan-makan sendiri gitu. Ya, bawa-bawa sendiri makan. Jadi sendiri. Tahu diri. Siapa yang paling jahil? Siapa ya? Jahilnya nih. Bukan jahil. Waktu aku ditekani lanang-lanang, siapa yang paling jahil ayo. Nek misalnya ono koncoku tekan di teras, ayo. Oh, kita suka jahil. Kita semua. Kalau itu sebenarnya wajar. Kita semua karena kita ngintip, suka ngintip dari. Karena kita semua suka ngintipin laki-laki mana itu siapa yang datang, dari mana asalnya, kulitnya ada panunya apa enggak. Jadi kalau aku bukannya jelek apa enggak, jadi kalau jelek kita bilang jangan. Aku anak cewek pertama. Kan ada cewek cowok-cowok datang ke teras. Nah, habis itu kan aku ntar aku ada temen ono koncoku teko. Iki kuah bingung ngintip teko. Jendela dubur. Wes. Ngintip baru nong aku ambek koncoku semari ngono wis mulih. Mbak ini aku dek mungkin ngene-ngene. Waduh. Kok ngerti? Kita kan pengen tahu ya, ganteng apa enggak ya kan? Cocok enggak ya kan? Siapa yang paling sering ngeyel sama orang tua? Siapa yang paling enggak bisa diajak sekongkol atau jaga rahasia? Yang paling enggak bisa diajak sekongkol atau jaga rahasia? Aku ya, aku dia. Kenapa soalnya? Aku enggak tahu. Aku selalu berantem. Aku pernah inget, aku masih SMP, aku mukulin dia. Dan kita pukul-pukulan dan dia sampai di pojok. Gara-gara dia suka ngomongin sesuatu ke ibu. Bocorin segala sesuatu. Lagi eling aku. Aku mulai-mulai dulu kalian berantem. Ini pulang dari sini berantem nih kita. Nih, kalau dulu sih saya ngalah. Saya ini kan dulu pencak silat, guru silat. Lihat adik saya mukul-mukul, saya biarin. Kalau sekali saya pukul nanti dia berantakan kan kesian gitu. Soalnya dia penyak, bukan, dia berpati putih lawan karate kempo. Tapi dia memang tukang pukul. Iya. Ya enggak? Sayang, jangan didengerin saya ya. Emang dia dari kecil tukang pukul. Mulai ngeluh, ketahuan kabeh ya. Belum dari sini berantem kita ini. Ketahuan kabeh, bujo-bujo ini ya. Berantem kita. Siapa yang paling yang paling alim tau gak siapa kata Mas Irwan itu lagi di situ suaminya. Meneng-meneng kape. Oke, siapa yang paling sering diapelin, paling banyak diapelin? Siapa yang paling sering diapelin? Berdua. Enggak, dia. Enggak mungkin aku. Enggak. Ini. Yang paling sering diapelin dia. Rumah itu kayak pesta. Ada mobil sampai 7 mobil. Pacarnya 8 orang. Dari A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, A. Sorry, bukan 8, 23. Aku pernah ngitung, 23. Iya, 23. Siapa yang paling anak rumahan? Enggak. Aku juaranya. Aku suka main di sawah. Cileannya rumahan ya, saya kira. Enggak ada sih, anak kecil mah rumahan gila aja. Enggak. Rugi anak kecil rumahan keluar aku. Kayaknya semua kelayapan ya. Enggak, aku paling di rumah. Aku tahu kenapa alasannya waktu kecil kita kelayapan. Rumahnya kecil soalnya. Jadi kalau ada hal berantem, cek kelayapan aja. Aku tuh emangnya ya, yo. Siapa yang sekamar kita ya? Bertiga? Kita bertiga. Tapi aku yang di rumah terus. Nah iya. Kalian diapelin, aku di rumah. Yang sekamar siapa? Aku. Mbak Binggi. Aku sama Mbak Binggi. Aku sama siapa? Enggak. Oh, tuker-tuker. Gue sering sama ibu. Sama ibu, anak bontot. Senangnya sama ibu. Bener kan, Dusel? Oke, lagi. Siapa yang paling doyan kelayapan? Semua. Aku sih enggak. Aku kerja. Tapi yang paling kelayapan, tapi sekali pergi langsung ke Australia pindah sana. Tapi kan kalian enggak ada yang di komplek malu dipanggil ibu teriak-teriak. Astri Maya Cynthia, kita udah malu sama tetangga. Kita udah malu. Dipanggil loncat-loncat pagar ya. Dipanggil di tengah komplek. Astri Maya Cynthia. Capek ngalamin.
Pinky malingnya. Juga tahu ya, Pinky ada alim dari si cilik. Ya, ya, ternyata dia yang paling alim. Ini bukan paling alim, dia paling nungguin pacarnya kakaknya. Oh iya. Bukan, dia paling, bukan, kali dia paling kecil udah pacaran. Ya, iya, dia paling nunggu pacarnya kakaknya. Kalau kakaknya putus, ah, come to mama. Enggak. Dia paling jaim. Ah, Mbak Pinky gitu loh. Ayo lanjut. Siapa yang paling pecicilan? Siapa pecicilan kayak cowok bener? Oh, pecicilan kayak cowok. Iya. Semua. Semua. Main main di sawah, main kepiting, main tikus, main kodok, main ular. Ya. Udah deh. Karena kita semuanya hobi naik genteng waktu kecil. Iya, iya, benar. Rumah kita kecil. Gentengnya bocor. Rumah kita kecil, jadi naiknya ke genteng. Aku udah bilang terus. Soalnya kalau keluar rumah, dimarahin sama bapak ibu, mendingan kita kena genteng, gak begitu. Gentengnya bocor. Tapi naik genteng juga dimarahin bapak kan? Iya. Ini siapa yang naik genteng? Gentengnya bocor. Aku diem semua kita di atas. Naik cepet-cepet. Boys, kalau anda ada sopir bisa, suami kurang gaji bisa. Kalau kata ibu, kalau suami kurang gaji nggak bisa, bukan? Kalau suami kurang gaji nggak bisa, banyak gaji bisa. Harus cari suami yang banyak gaji. Laki-laki harus menafkahi istri. Itu camkan ya, camkan ya. Apalagi yang aneh-aneh, camkan ya. Ini indirnya apa ya? Ini indir siapa? Aku sama ibu sih alhamdulillah berkah kok jadi. Untuk nggak layak gitu. Tadi itu ibu curhat. Katanya suaminya kurang gaji, jangan dong. Siapa yang paling ribet? Ribet apanya? Semua, hidupnya. Maksudnya ribet apa? Oh, dia. Dia paling sini. Paling detail, paling contohnya. Apa ya? Pokoknya kalau ada acara, dia seksi heboh, seksi paling ribet, paling serius, seksi paling serius, ngatur, seksi yang paling pokoknya gitu deh. Saya orangnya rigid dan detail. Kalau ada yang nggak sempurna, wih. Dia orangnya yang kita nggak tanya dijawab juga gitu, yang jawabnya lebih lengkap. Dari kecil ingat ibu suruh ngatur keuangan aja dia, karena dia emang detail banget. Saking ribetnya sampai itu ya, makanya aku berantem lu gara-gara apa? Tukang lapor ke ibu soalnya. aku enggak loh ya. Tapi bagusnya paling detail. Tukang wadul. Nah, itulah, tapi makanya jadi kayak organizer di keluarga. Iya. Sekarang pun karena dia yang organize. Alhamdulillah. Semua punya kelebihan, kejelekan. Iya. Sorry ya guys, saya tadi berisik yang satu ngomong. Jadi kalau dengerin ini agak potong-potong. Maklum keluarga kita emang tukang potong. Jadi thank you udah ngikutin. And walaupun semuanya punya kekurangan dan kelebihan, tapi bukan mau buka-buka aib, tapi kita mengenang masa kecil kita. Sekarang tentunya kita sudah bukan seperti waktu itu. Kita sudah menjadi orang dewasa dan kita sudah berubah semuanya. Yakin. Okay, thank you and see you in the next content. Bye-bye. Bye.